bisa lebih daripada tadi. Aspek masuk aja sih bolanya, sana juga sebenarnya enak sih dari itu, cuman masih banyak ragu-ragu, jadi lebih banyak error sendiri lah. Ya nanya pendapat kalian tadi soal lawan gimana, soal Praven sendiri emang melatih kan mereka pasangan baru tuh. Pendapat kalian gimana kayak permainan mereka? Kalau menurut saya sih mereka ini ya nyambung banget, soalnya Pameli tuh depannya bisa nyariin bola buat Pravennya yang belakangnya kan killnya kencang. Nah depannya kan ya pencapaian RPM ada apa lagi atau? Untuk pertandingan selanjutnya sih belum tahu ya saya, cuman mungkin bakalan bisa tetap kalau perpatangan atau pembelajaran secara keseluruhan udah mencapai perempat final. Awal pas jawab mas. Belajar secara keseluruhan kan. Apa sih yang bisa didapat gitu? Iya. Perempat final. Kan sebenarnya levelnya spesialis ya. Iya. Ya kalau udah kelas kayak gini, ya mainnya harus fokus, lebih tahan, terus juga ya kita nggak bisa menonton lah mainnya, karena ngadu strategi kalau misalnya kalau menonton mainnya. Musuh juga gampang ngebaca main kita, jadi harus lebih banyak punya lebih banyak strategi lah kalau buat main level ini.